Seterusnya, penetapan harga ayam standard pada kadar RM7.70 kilogram oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK masih terlalu tinggi berbanding sebelum ini. Demikian keluhan para peniaga dan pengguna yang ditemui hasil tinjauan kami di Pasar Borong Selayang, Selangor. Bagi peniaga, harga yang ditetapkan menjejas pendapatan seharian mereka. Ini 77 masih mahal. Sekarang kita jual 778, tapi masa jual 76 sekarang. Hari ini jual 76. RM7.60. Mana dia boleh turunkan harga tu, tapi dia harga pembekal. Kan harga ayam masih tinggi pembekal. Banyak mengeluhlah. Banyak yang pembeli ni mengeluhlah. Dia kata pasal mahal sangat, pasal tak bagi turun, harga ni terlampau tinggi kan, sampai harga RM8. Jadi diorang banyak tak puas hatilah. Macam kita ni melebihkan harga. Tapi memang harga datang macam tu. Kita orang kena jual harga macam tu. Sekurang-kurangnya nak makan 50 sen, bawah sikit pada itu, 200 kita orang tak bergaji lah. Dalam hari itu, pengguna pula mengharapkan kerajaan agar menimbang semula harga siling yang ditetapkan sebelum ia dikuatkuasakan 26 Julai ini. Sepatutnya, kalau macam apa ni patut turun kalau lagi sepatutnya. Dulu dapat RM6, RM6.50. Macam orang kebanyakan ni memang itulah standard dia kan. Makan. Habis kalau dah RM7, RM7, RM8, RM9, ada satu masa dulu RM9, RM8. Itu dah tak kena lah pada tempatnya kan. Nak tengok dari sudut harga yang kerajaan tetapkan RM7.70, kira masih mahal. Sebenarnya cara untuk kawal harga ayam ni kena bukan bermula daripada harga ladang. Nak kawal harga ayam kena bermula daripada segi breeding, dari segi penetasan anak ayam. Adakah bekalan anak ayam cukup di Malaysia? Pada Sabtu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Hassan Malik berkata harga ayam sudah turun sebanyak 70 sen daripada harga purata runcit, iaitu RM8.40. Penetapan harga sempena skim kawalan harga musim perayaan akan dilaksanakan selama 17 hari sehingga 11 Ogos depan.